Halo, assalamualaikum. Ibu-ibu cantik, bang ganteng, dimanapun berada, gimana kabarnya, sehat? Syukur kalau sehat ya, tidak kekurangan suatu apapun, alhamdulillah. Di video kali ini saya lagi mau aduh sorry ibu-ibu cantik, lagi mau menggoreng sukun ya, karena dingin, ini hujan dari kemarin, dari sore kali ya, hujan terus hujan. Cocoknya kan hujan-hujan begini gitu ya, dingin-dingin begini, makan gorengan yang anget-anget ya ibu-ibu cantik, sama segelas kopi. Kopi kapal api, mantap. Dingin banget ibu-ibu cantik, yakin ini mah. Karena hujan dari kemarin. Yuk kita sarapan goreng sukun nih ibu-ibu cantik. Enak rasanya, manis ya. Cocok pokoknya mah untuk dingin-dingin begini kayak gini. Sarapannya goreng sukun yang masih hangat, cocok banget, yakin. Ini ya ibu-ibu cantik, kue ini namanya kue emplig. Bahan-bahannya apa? Bahan-bahannya tepung terigu, pakein gula, pakein garam dikit, pakein kelapa, digoreng, pakein paneli. Digoreng kayak gini, namanya kue emplig kalau di Sukabumi ya ibu-ibu cantik, kalau di tempat saya gitu. Oh iya, terima kasih ya ibu-ibu cantik, bang ganteng yang sudah nonton videonya, sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, barokah, yang udah sukses tambah sukses ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut sarapan goreng sukun nih ibu-ibu cantik. Ayo, siapa yang mau saya gorengin, benar saya bikinin. Nah sekarang aja gerimis tuh ibu-ibu cantik, masih belum reda hujannya, ya Allah. Mesti benar-benar kita ini ya ibu-ibu cantik lagi dikasih kesabaran sama Gusti Allah ya. Kalau apa katanya ya, dingin begini jadi dikasih hujan terus sama Gusti Allah tuh ya. Ya Allah Gusti. Yuk ngopi nih ibu-ibu cantik, suruput dulu kopinya. Kopi susu kapal api cocok diminum sama dorongannya goreng sukun sama kue emplig. Terima kasih. Wassalamualaikum.